Sinetron Aku Jatuh Cinta RCTI dikabarkan akan segera tamat. Sinetron yang tayang sejak tanggal 18 Mei 2022 yang tayang jam 17.45. Sinetron Aku Jatuh Cinta yang dibintangi oleh Stefan William, Ranti Maria, Larasati Nugroho, dan sederet artis lainnya, beberapa hari ke depan akan memasuki episode-episode terakhirnya. Terpantau dari Instagram story Ranti Maria pada Rabu 20 Juli, dia mengunggah jadwal syuting hari ini yang dikirimkan oleh pihak rumah produksi. Tertulis di bagian atasnya, Lestal Schedule AJC Rabu, hari ini hari ke-60 syutingnya, kata Ranti. Mendapatkan giliran syuting jam 11.30 di Tim 2 yang berlokasi di sebuah hotel. Selain Ranti Maria, beberapa pemain lainnya juga syuting hari ini, hari terakhir syuting AJC, tulis Ranti Maria menyertai unggahan tersebut. Pemeran Alena memposting ulang postingan Instagram story bintang Aku Jatuh Cinta yang lainnya, yaitu Laura Maane yang berperan sebagai Vega Faria. Dalam foto terlihat pemain dan kru kompak berpose bersama. Sementara dalam postingan berikutnya, Ranti Maria bertanya kepada Joshua Otai yang memerankan Fandi Susilo, kenapa kok tiba-tiba selesai? Bagaimanakah kisah asmara Alena yang diperankan oleh Ranti Maria dan Kevin yang diperankan oleh Stefan William? Stefan William sendiri sudah beberapa hari episode terakhir tidak muncul. Terakhir ia mengalami kecelakaan yang dirawat di rumah sakit. Dalam postingan, Ranti Maria mengisyaratkan terkejutnya akan berakhirnya sinetron Aku Jatuh Cinta yang terkesan mendadak itu, karena memang performa ratingnya yang tak kunjung stabil. Bisa jadi pada daftar rating yang keluar kemarin, Aku Jatuh Cinta menempati peringkat 8 dengan TVS 2,3 dan share 13,9%.